Mayoritas madu dunia mengandung pestisida. Apakah Anda mendapatkan cukup insektisida dalam makanan harian Anda? Nah, sepertinya madu juga mengandung insektisida. Pestisida neonicotinoid muncul dalam madu di setiap benua dengan lebah madu. Sekitar 200 sampel madu diuji dan 75% ditemukan mengandung tingkat terukur di setidaknya 1 dari 5 neonicotinoid biasa. Insektisida bekerja dengan menargetkan sistem saraf pusat serangga yang menghancurkan tanaman. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa insektisida mengurangi dan melebahkan sarang lebah madu. Tingkat pestisida bervariasi antar daerah. Di Amerika Utara 86% sampel mengandung pestisida, Asia 80%, Eropa 79%, Afrika 73%, wilayah Australia 71%, dan Amerika Selatan 57%. Lebah dan penyerbuk lainnya diperlukan untuk 3/4 tanaman pangan dunia, namun jumlahnya menurun dalam beberapa dekade terakhir. Kerusakan habitat liar, penyakit, dan penggunaan pestisida besar-besaran yang merupakan faktor penyebabnya.